Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak melakukan kunjungan ke sejumlah kantor media massa di Kalimantan Barat. Satu di antaranya ialah Kompas TV Pontianak yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto. Selain memperkenalkan diri sebagai Kapolresta yang baru, AKBP Ade Ari Syam Indradi juga mengajak media massa bersinergi dengan kepolisian. Baik dalam hal menjaga maupun meningkatkan keamanan di masyarakat, Kapolresta Pontianak juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan. Ini merupakan bagian dari program saya untuk silaturahmi ke kantor-kantor rekan-rekan media. Ya, tujuannya tidak lain adalah sama pastinya ya, ingin membuat Pontianak ini lebih baik lagi. Dalam arti kami dari sisi keamanan ya, karena keamanan dengan kesejahteraan itu berdampingan. Kami ingin meningkatkan sinergi dari semua pihak untuk bersama-sama kita ciptakan Pontianak dari sisi keamanan itu bisa lebih baik lagi.